Halo? Bang, lo kok berani bilang palsu? So tau banget lo. Asli lu bang, record. Asli nih bang, record. Lu umur berapa? 10 bang. 10? Astagfirullah, umur 10 ngomongnya nyens. Wah, jago ya. Wah, jago men, sumpah mah bro, jago dia. Asli jago loh. Baru umur 10 tahun udah bikin. Ya Allah, dia pakai ulti. Demi apa? Ah, ya Allah itu. Ya Allah, dia pakai ulti mah bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Teng tereng mah bro, kita mau ngapain nih sekarang ya bro? Kita baca mau buka word chat kali ya. Ngudut dengan siang hari batal nggak bang? Nggak batal bro. Dia nanya ngudut di siang hari batal puasa nggak bang? Nggak batal ya mah bro ya. Ada mah bro, mah bro. Baca palsu. Wah, baca palsu ngen. Wah, sini lu. Wah, gua ajakin bewa nih mah bro ya. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa ngomongnya nggak ada sopan santun. Tunnya mau bro sini bubut sini bubut. Ah bubut sini lo. Ya, bilang palsu berani-beraninya cuy. Lu berani-beraninya lo bilang palsu. Woi, bubut on mic dong. On mic. Ya ilah, kagak on mic ya tuh. On mic. Halo? Bang, lo kok berani bilang palsu? So tau banget lo. Asli lu bang, record. Asli nih bang, record. Lo umur berapa? 10 bang. 10? Astagfirullah, umur 10 ngomongnya nyens. Astagfirullahaladzim. Lo diajarin gak sih? Oke bang, bewan. Bewan, lo mau bewan? Mau gak masuk YouTube nih bang. Hah? Mau bewan? Lo menang gue kasih CP dah. Iya bang. Gue kasih CP, lo menang. Belum. Iya. Mau pakai apa bewonnya? Mau pakai apa? Chopper. Buset, chopper. Gak SG, jadi. Gak mau pakai SD, gak mau pakai SG ya? Takut ya? Gak ada skin bang. Emang CODM itu harus pakai skin? Kan CODM gak pay to win. Gak pay to win CODM harus tuh. Lu tadi ngomong apa barusan tadi di war chat ayo? Ngomong apa lu tadi? Parah banget lu. Coba ngomong sekarang coba. Astagfirullah ngomongnya mabru ya. Ocah pasungin. Astagfirullah. Puasa enggak lu? Bukan. Enggak puasa, Bang. Oh, enggak puasa. Enggak puasa. Katolik. Oh, iya oke. Okay. Oh, enggak apa-apa. Tapi tolong dijaga dong ya chattingannya okay. Ya. Oke, okay, ya. Bang. Santuy. Oke. Okay. Aduh, gua selalu tuh enggak ada ngomong gitu gue. Sampai sekarang pun gua enggak ngomong gitu. Mau buy one chopper aja nih. Oke, Bang. Mau buy one chopper aja. Iya. Mau di mana ya, nih bewannya? Di Nooktown apa di Kill House? Nooktown. Oh, di Nooktown maunya. Boleh lah Nooktown. Nooktown ya sekali-sekali ya. Oke deh. Selain chopper mau apa? Mau apa selain chopper? Kalau bisa ganti. Gantinya apa? Mau apa? Request aja request. PV19 Bison. Bison. Oke, siap. Kalau mau kau begitu ya. Let's go dah. Binya Oca mana bang? Kenapa? Binya Oca mana? Lu ngapain nyari Binya Oca? Dia lagi jadi tidur bincang. Lagi bobo dia tuh ya. Kamu jangan nyariin dia. Dia tuh punya saya. Okay. Lanjut dulu. Bentar lagi ngurusin attachment nih. Ngurusin. Aduh, ada request gak tuh ya. Oke. Okay. Mau berapa CP kalau menang? Kira-kira abang lah. Kira-kira abang. Oke. Okay. Yes. Oke. Okay. Kalau menang kita kasih CP ya. Oke. Okay. Yuk, let's go. Nanti dapat CP, Bang. Oke. Okay. Jadi, nih, ini kan 20 kill ya. 1 sampai 20, ya. 1 sampai 10 pakai chopper. 11 sampai 20 pakai Bison, oke? Okay? Deal enggak? 1 sampai 10 chopper. Ya, 11 sampai 20 pakai Bison, oke? Okay? Oke. Oke. Yuk. Kita kasih paham aja deh, Mabru. Oke, okay, Mabru, gas aja nih, Mabru ya. Dia ngajakin main pakai chopper mah bro ya, oke? Dia nggak tahu kalau dulu Oca di turnamen tuh user chopper juga ya, Oca pernah jadi support juga mah bro ya, oke? Waduh, salah kamu nak, oke? Kasih tahu mah bro ya, budut. Astaga ini bocah ya. Omongannya tuh benar-benar tidak dijaga mah bro ya. Ngomongnya ngingin, aduh astagfirullahaladzim. Wah, jago ya. Wah, jago men, sumpah mah bro, jago dia. Asli jago loh. Nah. Wah, ini baru asik nih mah bro ya. Lawannya pro ini ya. Oke. Okay. Karena mah ya sama-sama legendary ya. Dia legend juga tuh mah bro ya, oke. Okay. Ranknya legend. Kita kasih tahu aja, kita kasih paham ya.
Oke. Kita cobain chopper dia, Mabru ya, oke. Chopper dia mantap sih ini ya. Ya, Mabru ya kena ya. Oke, mantap Mabru ya. Ini BTW dia attachment-nya mirip-mirip sama Ocha nih, Mabru ya. Mirip-mirip dia, tapi enggak tahu ini dipakai apa sih muzzle-nya. Oke, kalau Ocha pakai flash guard ya, Mabru ya, oke. Oke, dia di atas, Mabru. Wah, mantap-mantap nih, mantap nih ya. Pro banget. Oke. Bocah-bocah ini sangat keren ya, Mabru ya. Oke, enggak apa-apalah, oke. Kalau dia menang kita kasih CP ya. Wih, gokil ya. Aim-nya bagus-bagus ya. Jangan salah nih ya. Oke. Dia ngendok di situ ya, Mabru ya. Oke. Kita cariin aja nih ya. Secara Ocha tuh kan main chopper-nya tuh rada-rada maju yang ngeras-ngeras gitu, Mabru. Oke. Ayo, mana nih, Mabru ya. Pasti paham ya. By one, by one, by one ya. Ah, kan. Nah, langsung di front shot aja ya, Mabru ya. Oke. Nah, bentar, kita jogetin dulu. Ding ting. Musuh di mana? Oke, Mabru ya. Sedikit getar ya, Mabru ya, tapi oke lah ya chopper ya, Mabru ya. Chopper itu termasuk LMG yang paling masih paling mantap, Mabru ya, di season ini, Mabru. Oke. Oke, jadi sampai 6 ini udah 6 Mabru ya. Di sini dia. Oke ya. Oke. Mantap Mabru ya. Let's go ya. BTW kalau kalian main CODM, untuk kalian yang baru main CODM nih Mabru ya, Ocha saranin kalau kalian tahu musuh di mana, oke, okay, kalian jangan ngendok ya. Ocha saranin kalian lebih move gitu, lebih apa ya? Lebih gerak-gerak gitu ya Mabru ya. Oke, lebih lincah dikit gini ya. Kemainnya kayak Ocha gini Mabru. Kenapa? Karena yang diem di CODM itu chance matinya lebih tinggi Mabru ya, daripada orang yang gerak-gerak mulu ya. Dan apalagi gerak-geraknya tahu musuhnya di sebelah mana ya Mabru ya. Jadi. Ocha pengen quickscape gitu ya Mabru, biar asik gitu ya. Biar sengit ya game-nya Mabru ya, tapi gak apa-apa lah ya. Oke, di mana nih musuhnya? Ah ya, kita high fire saja Mabru ya, oke. Dan chopper ini high fire juga oke sih Mabru menurut aku gitu ya. Kalian lihat ya, oke. Jadi kalau dekat ya Mabru ya, Ocha saranin lebih di high fire aja sih menurut Ocha ya. Di situ dia. Ya, kamu ketahuan. Bison. Kita pakai Bison Mabru ya. Oke. Okay. Let's go Mabru. Kita kasih tahu yang serem-serem aja nih ya. Si paham bocil-bocil ini ya. Dasar kamu ya. Bocil kematian. Ngajakin saya main Bison pula ya. Kalau sudah pakai SMG. Tamatlah riwayat kalian Mabru ya. Oke. Okay. Bocil. Baru mau 10 tahun udah bikin. Ya Allah, dia pakai ulti. Demi apa? Ah, ya Allah itu. Ya Allah, dia pakai ulti mah, Bro. Dia masih nah. Lah. Astagfirullahalazim ya Allah. Oh, dah. Ah, maaf Bro ya. Ah, udah pakai ulti si Bambang ya. Malah pakai badak ya. Kalah tapi malah pakai badak gitu ya. Ini sering sekali ya nih, biasa nih ya. Dasar bocil FF nih pasti pindahan ya. Pindahan bocil FF. Ah, Mabru ya. Oke. Attachment-nya enggak enak Mabru. Salah nih dia. Pasti enggak nonton Ocha DZ ya. Untuk attachment Bison-nya Mabru ya, oke. Dan speed Bison-nya sangat tidak enak nih ya. Sini pasti Mabru. Oke Mabru ya. Tuk ya. Ya udah, tapi lebih biar lebih aci deh Mabru ya. Ocha pakai Bizona dia ya. Bizona dia pelurunya 84, lihat tuh ya di bawah tuh. Walaupun tidak terlalu terlihat ya. Wah, jago nih musuhnya nih. Wah. Enak nih Mabru ya. Kayak gini dong. Ah, asik nih. Wah, gila. Oke, mantap Mabru ya. Ini pelurunya sangat nyebar banget ya Mabru ya. Oke. Dan Ocha yakin dia ADS bullet spread-nya masih tinggi Mabru ya. Oke.
secara attachmentnya Ocha pakai bullet spreadnya itu udah Ocha kurangin banget mah bro, jadi penyebaran pelurunya sangat oke banget ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ntar peluru Ocha tuh kalau rada jauh gitu ya dan musuhnya lagi gerak-gerak itu masuk banget mah bro ya. Iya yeah, mah bro ya, oke lihat tuh buat lebih jauh tuh lebih oke mah bro ya daripada bizonnya dia nih. Lihat nih bizonnya dia jauhnya menurut Ocha masih lumayan getar. Itu pelurunya nyebar banget sih menurut Ocha mah bro ya. Ya, attachment dia tuh salah bet dah. Eh, tapi gak apa-apa. Woi! Wah, musuh jago nih ya. Apakah Ocha bakal terkambek mah bro ya? Wah, ini sangat sengit sekali ya. Oke. Bisa-bisa Ocha bakal ngasih DCP mah bro. Oke mah bro ya. Ulti Ocha udah ready nih. Biasanya dia kalau ultinya ready dia ngekill pakai ultinya dia mah bro ya. Bukan dia pakai ulti. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, ulti. Hi, ya Allah, serem banget dah. Ya Allah. Serem banget. Najis. Mah bro ini parah banget sih. Ini parah banget sih mah bro ya. Dasar kamu ya. Ngeselin sekali. Udahlah. Saya enggak bakal kasih lagi poinnya mah bro ya. Oke. Itu poin terakhir ya. Lihat aja nih, itu poin terakhir ya. Cukup sih, cukup ngasih-ngasihnya dah ya. Oke. Ada harudang. Eh buset. Malah mati lagi. Tapi enggak apa-apa sih Mabru ya. Poin dia masih jauh Mabru, santai. Oke. Okay? Gua bakal basoka nih terakhir ya. Oke, okay? Coba bakal coba ngebasokain dia Mabru. Ya. Oke okay, Mabru ya, kita kasih paham nih ya untuk orang-orang toksik ini Mabru ya. Ya Allah. Parah banget ya Mabru ya. Oke ini Ocha ngajarin aja nih Mabru ya. Aduh parah banget ya. Secara Ocha tuh Ocha udah umur 19 tahun ya. Udah mau 20 tahun ya. Dikit lagi tanggal 16 Mei. Kasih tahu gak tuh ya. Udah mau 20 tahun. Tapi Ocha bener-bener gak. Wah. Yang ngomong kayak gitu tuh anti banget gitu loh Mabru ya. Ngomongin apalagi. Aduh itu parah banget Mabru ya itu. Langsung istighfar kalau ngomong gitu Mabru ya. Dan orang ini tuh gampang banget ya. Dan dia tuh masih umur 10 tahun gitu loh mah bro ya. Itu aduh miris banget ya. Miris banget 10 tahun ngomongnya udah begini mah bro ya. Oke. Aduh ampun ya mah bro ya. Oke. Gimana? Udah puas belum? Bang. Udah ya? Udah puas ya? Lu gak boleh toksik lagi dong. Nih gue minta nih ya. Lu kan gak dapet CP nih. Kalau gue menang ya, lu gue minta lu gak toksik lagi gitu ya. Bisa gak lu? Jangan ya, toksik ke publik. Wah gue dikatain Ocha palsu men. Skui. Astagfirullah. Oke bang. Jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Oke. Gua aja yang udah tua begini ngomongnya gak aneh-aneh. Lu wah umur 10 tahun udah berani gitu. Siapa yang ngajarin tuh? Dari YouTube bang. Oh dari YouTube? Dari oh aduh. Dari hobi. Lu nontonnya pasti nontonnya ini nontonnya yang parah-parah banget ya. Ya makanya nonton gak terlalu juga sih. Friendly soalnya ya kan. Udah subscribe belum lu? Udah belum? Udah bang, dari waduh, dulu bang. Udah dari kapan? Tuh, baru kenal CODM. Oh, baru kenal CODM. Itu kapan tuh? Berapa bulan yang lalu? 10 tahun nih, berarti 10 bulan lalu bang. Berarti lu sekarang kelas berapa? Kelas 5 SD? Kelas 5? Udah mau kelas 6. Udah oh, kelas 6. 6. Oh, udah mau kelas 6. Iya, iya. Iya, ngomongnya dijaga oke? Oke. Okay. Jangan pacar-pacaran okay. Juga oke? Harus udah bang. Punya cewek belum? Udah ini punya cewek belum? Ini seri 1 bulan, belum. Oh belum, udah punya mantan? Belum lah bang, sama aja. Oh yaudah ya. Thank you ya, udahan nih gue mau udahan dulu ya. Oke, okay. Ntar gue upload okay. Ke YouTube gak apa-apa kan? Gak apa-apa bang. Oke okay, mantap ya, yaudah. Jangan toksik ya, jangan toksik. Yang penting ortu gak lihat. Wah gue kasih tau ortu lu ya. Nah mana nomor WA ortu lu? Sini, gue kasih bukti ya. Kalau anaknya tuh ngomongnya astagfirullahaladzim. Yaudah dadah semuanya. Yuk, oke okay, Mabri ya. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabri Oce. Cuma ngasih tahu ke dia aja Mabri Oce. Kira tuh dia udah lumayan dewasa ya Mabri Oce. Nggak kayak expect dia masih umur 10 tahun ya. Soalnya ngomongnya begitu loh Mabri ya. Dan ternyata dia ngomongnya wow sekali Mabri ya. Oke okay. Dan catatannya umurnya masih 10 ya. Miris sekali Mabri ya. Oke okay. Tapi nggak apa-apa ya Mabri ya. Kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga ke Mabri. Yep, see you, my bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya.
See you next.